Assalamualaikum teman-teman Sobat Tomo, jumpa lagi. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan tetap sehat dan senantiasa menjaga kesehatan. Teman-teman Sobat Tomo, ini tak terasa buah pohon jambu sudah mulai berbuah lagi teman-teman nih. Meskipun belum banyak, nah mudah-mudahan kedepannya buahnya lebat teman-teman. Tapi tahun kemarin teman-teman buahnya ternyata banyak yang busuk di dalamnya teman-teman. Ini teman-teman Amo penasaran nih, buahnya yang sekarang itu busuk atau tidak nih. Kita cari dulu nih, sebelah mana nih ada. Oh itu ada di atas teman-teman. Ada yang merah nih, ada 2, 3, 4 nih, kita lihat, kita petik nih, apakah buahnya masih busuk atau sudah ada perbaikan nih, sudah warnanya ada, sudah ada yang merah nih. Nah, buat citra nih, jambu citra nih, nih kita ajul nih. Kita keprak buahnya, kita lihat nih. Ini kebetulan ada ini nih, ada bambu. Coba nih untuk mengetahui buahnya saja nih. Nih ini teman-teman, jatuh busuk nih teman-teman, jatuhnya juga. Terus yang ini nih, terus agak susah teman-teman. Ini nih, lihat teman-teman, apakah jambunya busuk atau tidak nih. Nih jambunya, ini kalau di tempat lain teman-teman jambunya bagus-bagus, aduh menggiurkan nih. Tapi ini punya Amo, ini buah yang kedua teman-teman. Buah yang pertama musim kemarin busuk. Kita ini teman-teman, besarnya kemarin ada yang lebih besar dari ini dan sudah merah teman-teman. Tapi teman-teman nih, ada informasi dari ahli buah nih. Jadi katanya bagaimana mengatasi buah supaya tidak busuk nih. Jadi itu ini contohnya ini. Nah jadi setelah bunga ini, daun ini, ininya ini apa ini, bulu-bulunya rontok nih. Nih bulunya rontok, langsung dibungkus katanya sama keresek atau apa seperti ini nih. Jadi nanti ada semacam ulat atau apa tidak keburu menusukan penyakitnya ke dalam buah pi bakalan jambunya itu. Nah gitu teman-teman, caranya begitu katanya. Tapi Amoh nih suka berpikir nih, kalau buahnya banyak gimana cara membungkusnya. Kalau banyak nih, kalau 1-2 sih nggak apa-apa. Ini kalau yang banyak nih, oh teman-teman kembali ke ini buah jambu nih. Ini jambu ini sebenarnya aduh manis sekali teman-teman, sayang sekali kalau tiap musim jadi mubah begitu. Kita buka dulu teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kalau keras nih teman-teman, berarti kemungkinan jambunya bagus. Nih kalau dipijit tiba-tiba prot, nah pecah. Nah ini tanda tanya teman-teman. Nih
Ini lumayan keras teman-teman. Keras teman-teman. Kita pakai tenaga. Iya. Iya teman-teman. Aduh. Ah. Alhamdulillah teman-teman nih. Ini teman-teman. Alhamdulillah enggak parah nih, hanya satu garis nih, kita buang aja nih. Nah, dikit nih. Nah, kita buang aja nih. Nah, tinggal yang sehat nih. Kita lap-lap dulu nih. Nah, sudah nih teman-teman. Kita coba apakah jambu citra sebesar ini sudah manis atau belum. Kita coba teman-teman. Teman-teman. Manis teman-teman, meskipun masih hijau. Dan nanti yang lainnya mudah-mudahan selamat teman-teman. Enak manis teman-teman. Potong lagi teman-teman. Lap-lap dulu. Ini udah dilap nih. Masih hijau di bagian tengahnya. Coba. Manis teman-teman. Mudah-mudahan banyak teman-teman. Ini masih 1-2. Coba kita keliling sekali lagi deh. Masih ada. Ada teman-teman. 2. Masih ada 2 lagi teman-teman. Nah. Enak nih. Teman-teman, sampai di sini dulu teman-teman. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cai.